Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sering menemukan anak berkonflik seperti memukul, mendorong, mengejek, atau menemukan anak yang menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat. Faktanya, konflik pada anak sangat rentan terjadi. Seringkali konflik tersebut menimbulkan kekerasan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yuk kita cari tahu penyebabnya. Kekerasan pada anak biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut. 1. Keterbatasan kosakata verbal. 2. Belum paham cara meregulasi emosi. 3. Pola asuh yang tidak sesuai, seperti terbiasa mendapat bentakan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Lalu apakah hal tersebut dapat dibiarkan karena memaklumi anak usia dini? Tentu tidak. Sebagai pendidik, kami berperan dalam mencegah tindak kekerasan, terutama dalam lingkup pendidikan. Apalagi penelitian menyebutkan bahwa kekerasan di waktu kecil yang tidak terselesaikan akan mempengaruhi perilaku dan emosi hingga dewasa nanti. Inilah upaya yang kami lakukan dalam mencegah dan memutus rantai kekerasan di kelompok bermain Istiqlal. Kami bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek pada anak. Lakukan observasi awal melalui kegiatan assessment yang kemudian hasilnya dikonsultasikan kepada orang tua. Mengenalkan lingkungan sekolah. Kemudian, membuat kesepakatan guru dan siswa saat berada di sekolah. Teman. Iya. Peraturan bermain di sentra olah tubuh. Mengenalkan aturan di kamar mandi, seperti satu kamar mandi untuk satu anak. Dikenalkan melalui gerak dan lagu, melalui buku cerita, dan edukasi anggota tubuh. Jadi, kalau yang tertutup pakaian dalam, boleh gak disentuh-sentuh orang lain? Tidak boleh. Yang boleh disentuh siapa? Apa aja? Diri kita yang menyentuh ya saat mandi atau berganti pakaian. Jika diperlukan, anak disarankan untuk ke dokter tumbuh kembang. Yang kedua, aspek pada guru. Kenali karakteristik anak. Pelatihan komunikasi. Wawancara latar belakang saat akan bergabung menjadi pendidik, upgrading dan pelatihan baik secara mandiri ataupun bersama-sama. Lakukan evaluasi harian dan stop guru mencubit anak, memukul atau menghukum dengan alasan apapun. Dan membuat SOP yang relevan. Yang ketiga, aspek pada orang tua. Lakukan wawancara untuk menggali informasi dan mengetahui pola pengasuhan anak. Pelatihan komunikasi dan pengasuhan. Mengikuti parenting minimal 1 bulan sekali yang digagas oleh komite dan sekolah guna membangun peduli kepada anak, tidak ada pengabaian, dan sebagainya. Memberikan bekal makanan sehat. Aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Membuka layanan konsultasi kepada orang tua yang memiliki anak yang membutuhkan dukungan. Yang keempat, aspek pada lingkungan sekitar. 1. Sosialisasi sekolah anti kekerasan dan ramah anak. Sinergi visi dan misi lembaga. Mengikuti berbagai pelatihan.
dan bermitra dengan lingkungan sekitar. Itulah upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan di kelompok bermain Istiqlal, seperti yang tertuang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Untuk itu, stop kekerasan sejak dini. Jadilah agen pemutus rantai kekerasan mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.